Terima kasih Anda kembali di Liputan Tanaman Pagi. Harapkan saudara, dan selama ini tanaman enceng gondok dikenal hanya menjadi tanaman gulma yang disebut sebagai benalu atau tanaman yang mengganggu seperti itu. Ya, tapi tidak bagi kaum ibu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di tangan mereka, saudara, eceng gondok disulap menjadi bahan baku kerajinan seperti tas dan juga sandal yang cantik. Ya, berikut inspirasi pagi untuk Anda. Meninjau tanaman eceng gondok semula menjadi masalah bagi nelayan karena menjadi sampah dan menghalangi jalan. Tapi di tangan Deswita dan Rosmayanti, warga Tanjuang Batuang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, eceng gondok justru menjadi bahan baku kerajinan yang bermanfaat. Dengan menggunakan biduk, keduanya mulai memilih eceng gondok yang agak tua. Kemudian bagian batangnya dijemur hingga kering selama 2 minggu. Setelah kering, eceng pun dianyam menjadi sandal nan cantik. Sudah 2 tahun para perajin menjalani usaha ini, namun mereka menghadapi sejumlah kendala seperti peralatan dan belum adanya bahan pengawet eceng gondok. Mesin penjahitnya nggak ada, mesin pengeringnya pun nggak ada juga. Tergantung cuaca. Jadi kalau mengeringkannya tergantung hari panas. Rencananya sendal eceng gondok ini akan dijadikan kerajinan khas Danau Maninjau. Memanfaatkan sumber daya yang ada di sini dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok. Dan ini juga berupaya satu penggerak ekonomi keluarga. Sandal eceng gondok dijual dengan harga mulai dari Rp20 hingga Rp30.000 tergantung model dan ukuran. Arsep Kusnadi melaporkan dari Agam, Sumatera Barat.